Selamat datang. Selamat datang pada Birama. Ini acara khusus yang kami selenggarakan Bank Indonesia bersama masyarakat Birama sebagai media dialog antara Bank Indonesia dengan masyarakat luas. Pada kesempatan ini kita akan membahas lebih jauh terkait dengan prospek ekonomi Indonesia dan arah kebijakan Bank Indonesia tahun 2023 yang menjadi pendalaman dan penjelasan dari sambutan saya pada pertemuan tahunan Bank Indonesia tahun 2022 pada 30 November, dua hari yang lalu. Alhamdulillah, puji Tuhan, acara pertemuan tahunan Bank Indonesia 2022 dihadiri, dan pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden yang berkenan hadir dan memberikan arahan beserta seluruh undangan yang hadir pada acara itu. Rekan-rekan masyarakat yang berbahagia, pada acara Birama ini kita akan selenggarakan dalam dua hari. Yang pertama adalah pada hari ini, 2 Desember, dan yang kedua adalah hari Senin, 5 Desember 2022. Pada hari ini kita akan fokus prospek ekonomi Indonesia dan arah kebijakan Bank Indonesia tahun 2023. Sebagaimana arahan Bapak Presiden dan juga yang kami sampaikan pada pertemuan tahunan Bank Indonesia 30 November 2022 yang lalu, ada tiga pesan penting yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kita tetap harus hati-hati dan waspada sambil kemudian meningkatkan, memperkuat optimisme. Optimis dan waspada. Waspada bahwa dunia memang sedang bergejolak, baik karena berlanjutnya perang Rusia dan Ukraina maupun juga perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Demikian juga lockdown di Tiongkok 6 bulan lagi, termasuk juga gangguan mata rantai pasokan dunia. Saya sampaikan, tentu saja kewaspadaan kita, tentu saja pada ekonomi global atas lima hal. Yaitu yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi dunia yang menurun. Bahkan di Amerika Serikat dan Eropa, risiko resesi itu meningkat. Yang kedua adalah inflasi yang sangat tinggi di Amerika, di Eropa, di Inggris, dan di berbagai negara. Yang ketiga adalah kenaikan suku bunga Fed Fund Rate dan juga sejumlah negara maju yang agresif, yang tinggi. Dan tentu saja ini akan juga berlanjut sepanjang 2023. Higher for longer. Yang keempat adalah berkaitan dengan mata uang dolar yang begitu kuat, sehingga memberikan tekanan pelamaan pada mata uang berbagai negara termasuk rupiah. Dan yang kelima adalah fenomena cash is the king. Karena persepsi risiko yang tinggi, para investor global menarik dananya dari emerging market termasuk Indonesia dan menaruhnya dalam investasi yang liquid, yang mendekati cash. Itulah yang pertama, kita tetap harus optimis dan waspada terhadap dampak rambatan global spillover dari kondisi global. Yang kedua, tentu saja optimisme itu harus kita dasarkan. Dan ini juga sudah terbukti bagaimana kuatnya sinergi dan inovasi kebijakan. Kebijakan pemerintah, kebijakan Bank Indonesia yang bersinergi erat, termasuk dan khususnya kebijakan fiskal dan moneter yang sangat erat, mengawal stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi di bawah kepemimpinan langsung Bapak Presiden
Joko Widodo. Dan tentu saja sinergi dan inovasi kebijakan ini tidak hanya fiskal dan moneter, tapi juga di bidang-bidang kebijakan ekonomi nasional yang lain. Apakah itu berkait dengan pengembangan infrastruktur fisik dan digital, termasuk juga hilirisasi, demikian juga investasi yang harus kita dorong, demikian juga digitalisasi dan pengembangan SDM. Dari sisi Bank Indonesia, kami terus akan melakukan bauran kebijakan yang semakin optimal, bersinergi erat dengan pemerintah dan KSSK. Dalam hal ini, arah bauran kebijakan Bank Indonesia tahun 2023 tetap akan diarahkan bersama pemerintah menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui bauran kebijakan berikut ini. Kebijakan moneter akan tetap pro-stability, menjaga stabilitas, menurunkan inflasi, menstabilkan nilai tukar rupiah dari tekanan global. Pro-stability. Yang kebijakan yang lain, empat kebijakan lain adalah pro-growth, mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu kebijakan makro prudensial yang longgar, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, dan juga inklusi ekonomi dan keuangan termasuk ekonomi hijau. Jadi pesan yang kedua adalah sinergi dan inovasi adalah kata kunci, yaitu sinergi dan inovasi kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia, juga KSSK, telah terbukti untuk mengawal ekonomi kita terhindar dari krisis selama COVID, pandemi COVID, dengan capaian stabilitas dan pertumbuhan yang semakin pulih, dan sinergi dan inovasi itulah yang terus akan kita perkuat ke depan menghadapi gejolak global. Itu pesan yang kedua. Penguatan sinergi dan inovasi kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo. Yang ketiga adalah ketahanan dan kebangkitan. Bank Indonesia meyakini bahwa dengan sinergi dan inovasi tadi, ekonomi Indonesia akan tahan menghadapi gejolak global dan bangkit. Kami perkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2023 akan cukup baik, 4,5 sampai 5,3%. Inflasi akan kembali ke sasaran 3 ±1%. Demikian juga rupiah akan stabil, bahkan akan cenderung menguat sejalan dengan fundamental. Demikian juga stabilitas keuangan terjaga, dan lebih dari itu, digitalisasi ekonomi dan keuangan akan meningkat pesat, baik berkaitan dengan e-commerce, uang elektronik, dan perbankan digital. Oleh karena itu, marilah kita tumbuhkan nomor satu, optimisme dan tetap waspada. Yang kedua, perkuat sinergi, koordinasi, inovasi kebijakan, pemerintah, Bank Indonesia, KSSK, dan berbagai pihak. Yang ketiga, mari kita bersama menyongsong 2023 dengan ketahanan dan kebangkitan. Itulah tiga pesan utama yang akan disampaikan dalam birama hari ini. Dan untuk itu, pada sesi yang pertama nanti akan fokus kepada prospek ekonomi global, prospek ekonomi Indonesia, dan tentu saja arah bauran kebijakan ekonomi nasional, fiskal, moneter, arah kebijakan bauran kebijakan Bank Indonesia 2023, moneter, makroprudensial, digitalisasi pembayaran, pendalaman pasar, dan inklusi ekonomi dan keuangan dan hijau. Itulah sesi pertama yang akan menjelaskan secara langsung. Sesi yang kedua akan fokus kepada arah kebijakan digitalisasi ekonomi dan keuangan, yaitu arah kebijakan sistem pembayaran tahun 2023. Bagaimana mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran kita? Baik, dengan yang pertama, mempercepat standar-standar nasional sebagai satu bahasa layanan sistem pembayaran. Yang kedua, tentu saja adalah
konsolidasi dari industri sistem pembayaran kita secara end-to-end yang menjadi satu bangsa dari ekosistem ekonomi keuangan digital nasional. Dan yang ketiga adalah integrasi, interkoneksi, dan interoperabilitas infrastruktur sistem pembayaran dan pasar uang dan operasi moneter yang kami sebut adalah satu Nusa, satu bahasa, satu bangsa, satu Nusa. Dan didukung tentu saja adalah kebijakan sistem pembayaran yang empat yang berkaitan dengan peningkatan praktek pasar yang sehat dan kebijakan harga yang wajar di sistem pembayaran untuk kepentingan nasional, masyarakat, dan juga menumbuh kembangkan industri. Itulah pokok-pokok yang akan dibahas pada hari ini. Saya terima kasih kepada para pembicara dari Bank Indonesia dan juga dari para ekonom dan juga industri, baik perbankan, sistem pembayaran, maupun dunia usaha yang bersama kami untuk berdialog secara lugas, secara terus terang, membangun optimisme dan kewaspadaan, meningkatkan sinergi dan inovasi, dan juga menyongsong 2023 dengan ketahanan dan kebangkitan. Yuk kita simak. Untuk kawan-kawan yang ingin mendalami mengenai digital rupiah, Central Bank Digital Currency, yang telah kami luncurkan white paper-nya dalam proyek yang kita sebut Project Garuda, sabar ya. Sabar, itu akan dibahas secara khusus hari Senin 5 Desember 2023 yang secara khusus akan membahas digital rupiah. Sekian, terima kasih. Selamat birama Bank Indonesia bersama masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Rupiah, selamat bergabung di Birama Bank Indonesia bersama masyarakat. Ini adalah rangkaian acara pertemuan tahunan Bank Indonesia yang telah dilaksanakan 30 November lalu dan turut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Saya Dazen Frila dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar prospek perekonomian Indonesia dan juga kemana sih arah bauran kebijakan Bank Indonesia di tahun 2023 nanti. Karena kalian tahu nggak sih, ternyata di tengah gejolak ekonomi global, ekonomi Indonesia tetap survive loh, bahkan prospeknya baik. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 nanti tetap kuat pada kisaran 4,5 hingga 5,3% dan akan terus meningkat menjadi 4,7 hingga 5,5% di tahun 2024 nanti. Ya, tentunya didukung oleh konsumsi swasta, investasi, dan juga kinerja ekspor yang meningkat ya di tengah pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Di samping itu, inflasi kita juga ternyata relatif terjaga loh. Bisa dilihat dari inflasi indeks harga konsumen atau IHK yang diperkirakan menurun dan kembali ke dalam sasaran 3% plus minus 1 pada 2023 dan 2,5% plus minus 1 pada 2024. Tapi jangan senang dulu, karena nyatanya ke depan jalannya juga nggak semudah yang kita bayangkan. Dan ini sempat diingatkan juga oleh Pak Presiden di PTBI kemarin. Nah, tentunya ini akan berdampak pada seluruh lapisan masyarakat, apapun latar belakang dan juga profesinya, dalam menentukan langkah-langkah bisnis ataupun juga target kedepannya. Jadi, untuk mengerti lebih dalam nih mengenai kondisi apa sih yang akan kita hadapi ke depan, hari ini kita akan bahas lebih dalam lagi bersama dengan tiga narasumber kita yang expert di bidangnya. Yang pertama ada Deputi Gubernur Bank Indonesia, Pak Dodi Budiwaluyo. Selamat pagi, Pak Dodi. Apa kabar, Pak?
Pak? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Semangat dong ya? Semangat optimis. Optimis terus pastinya. Dan yang kedua akan ada Chief Economist Citibank yang bergabung bersama kita secara online. Ada Pak Helmy Arman. Selamat pagi Pak Helmy. Apakah sudah bergabung dengan kita? Selamat pagi Bu Nazan. Selamat pagi Pak Dodi, Pak Ida. Pagi Bu Helmy. Oke, seger banget nih kayaknya ya. Udah siap ya untuk sharing pastinya dengan Sobat Rupiah di hari ini. Siap, Bu. Oke, dan yang ketiga ada Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Bali, Bapak Ida Bagus Agung Parta Adnyana. Saya panggilnya Gus Agung aja ya. Sehat Gus Agung? Sehat, Mbak Dasar. Kita akan ngobrol-ngobrol nih hari ini bersama dengan Pak Dodi juga. Tapi kita ngobrol santai aja dulu kali ya. Mau diminum dulu airnya juga boleh. Kita akan ngobrol bareng dengan Sobat Rupiah juga untuk menjelaskan seperti apa kondisi perekonomian kita. Mungkin saya pengen nanya dulu pertama-tama ke Pak Dodi nih ya Pak ya. Pak Dodi, dalam PTBI 2022 kemarin, Bapak GBI, Pak Perry, menyampaikan ya Pak ya, bahwa kondisi dunia ini saat ini masih bergejolak. Ini yang dimaksud gejolak itu seperti apa sih sebenarnya? Ya, Mbak Dasen, terima kasih. Jadi memang kalau dikatakan ekonomi global, gejolak itu sudah meningkat dari kalimat sebelumnya dinamis. Dinamis. Ya, awalnya kita menyebutnya dinamis, tapi karena tekanannya semakin meningkat, sudah menuju kepada kalimat yang lebih strong, gejolak. Gejolak. Di situ artinya memang yang pertama adalah kita melihat dampaknya kepada harga barang dan pasokan barang. Pandemi ditambah lagi dengan perang membuat gangguan kepada ketersediaan barang. Pastinya. Pastinya ya, mau bicara makanan, food, maupun energi. Ujungnya adalah pastinya adalah kepada harga. Betul. Nah, kalau harga sudah naik, biasanya bank sentral akan masuk dengan kebijakannya, suku bunga mulai dinaikkan. Karena mandat banyak bank sentral adalah stabilitas. Gak boleh itu inflasi tinggi, gak boleh nilai tukar bergejolak, lakukan stabilitas. Dengan suku bunga naik, sudah pasti dampaknya kepada pertumbuhan ekonomi menjadi melambat. Artinya ini sudah tiga serangkai nih, inflasi naik, suku bunga tinggi, bahkan suku bunga ini bisa panjang karena inflasinya juga masih tetap tinggi. Dan yang ketiga adalah dampak pertumbuhan yang melambat bahkan menuju kepada konteks resesi. Oke, jadi udah combo ya combo istilahnya. Ini belum lagi, kalau sudah pertumbuhannya kena, biasanya di pasar keuangannya juga kena. Biasanya nilai tukar akan melemah, biasanya aliran modal juga keluar. Dan itu semua membuat tentunya dampak kepada negara-negara berkembang. Pasti. Itulah poin keempat. Dan yang kelima adalah kalau aliran modal keluar, otomatis US dollar, likuiditas dollar akan cenderung berkurang, mengering di negara-negara yang ditinggalkan oleh aliran modal tadi. Lima kombinasi ini adalah kita katakan tekanan yang meningkat dan menjadi gejolak. Oke. 2022. Bahkan 2023. Pasti sih Pak Dodi. Karena udah combo banget ya. Dan itu dialami oleh, dirasakan oleh seluruh dunia benar-benar secara global. Gejolaknya berlaku secara global. Nah, dengar-dengar ada resiko stagflasi dan resflasi nih, resesi dan inflasi. Jadi ada banyak istilah-istilah baru nih ya, Pak Dodi. Jadi seperti apa tuh Pak sebenarnya yang terjadi di berbagai belahan dunia dengan dampak dari stagflasi dan resflasi? Iya. Back ke textbook ya, stagflasi itu selalu kondisi ekonomi yang mengalami perlambatan, tekanan, diikuti biasanya dengan pengangguran yang meningkat, inflasinya tinggi, stagflation. Kalau reflasi itu cenderung masih ekonominya masih belum sampai ke arah yang perlambatan dalam, meskipun juga sudah ke arah ke bawah dengan inflasi tinggi. Okay. Nah, kondisi di global itu sebenarnya sekarang sudah mau mengarah meninggalkan reflasi menuju kepada stagflasi. Oke, jadi sudah membaik ya? Bukan, justru oke, berarti lebih parah stagflasi ya daripada resflasi tingkatannya. Stagflasi lebih memburuk sebelum menuju nanti kondisi resesi. Oke. Nah, itu yang dihadapi oleh banyak negara di belahan Eropa, di Amerika, dan sebagian di emerging market. Lalu kira-kira seberapa tahan nih Pak Dodi ekonomi Indonesia terhadap dampak dari gejolak ekonomi global ini? Nih? Kita open economy, ya, kita negara yang terbuka. Artinya
Nggak mungkin kalau nggak ada dampak dari luar kepada kita. Betul. Ya, ini terlihat kok dari sisi pertumbuhan ekonomi kita juga yang mungkin diproyeksi kita 2023 lebih rendah daripada perkiraan semula. Tetapi kondisi kita itu dengan fundamental hari ini yang kita alamin, kita cukup optimis perlambatan itu tidak sampai jauh ke bawah. Ya, artinya pertama, mungkin ekspor lambat, jelas karena globalnya juga menurun. Tapi mungkin konsumsi, investasi sudah mulai bangkit karena mobilitas masyarakat relatif sudah kembali normal. Yang pertama. Yang kedua, dari sisi aliran modal masuk, relatif mungkin kita masih bisa harapkan dari ekspor meskipun tidak sebesar yang lalu. Jadi artinya dari neraca perdagangan kita, kita masih perkirakan tahun depan surplus meskipun tidak setinggi di 2021-2022. Itu yang kedua. Yang ketiga, inflasi sekarang ini bisa dilihat inflasinya sudah di dalam tren yang mulai menurun. Meskipun bertahap ya. Jadi artinya daya beli itu relatif masih bisa kita jaga. Itu semua harusnya ditanya berkat apa, kan gitu ya? Betul. Kebijakan apa? Artinya tidak tertinggal bahwa kebijakan yang kita lakukan di tahun 2022 ini yang akan kita teruskan di 2023. Intinya adalah sinergi. Sinergi. Kolaborasi dan inovasi. Itu tiga kalimat yang selalu kunci bahwa kita tidak bisa menggunakan kebijakan-kebijakan yang as usual, business as usual. Kita harus innovate. Kita nggak bisa hanya bergerak sendiri, gandeng teman lain, gandeng rekan lain. Jadi itu sebagai kalimat besarnya ya, nanti tentunya kalau detailnya seperti apa, the next. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi pastinya ya Pak Dodi, ya. Menarik nih apa nih kuncinya dan kedepannya seperti apa. Nah saya pengen tanya juga nih ke Pak Helmi, Pak Helmi dari kacamata Bapak ya sebagai ekonom, sebenarnya gimana sih resiko stagflasi dan juga resflasi dunia yang sudah dijelaskan oleh Pak Dodi tadi ini terhadap kinerja perekonomian nasional? Kira-kira perekonomian Indonesia akan bertahan nggak? Baik. Ya sebenarnya kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia, Indonesia tampaknya masih memiliki daya tahan yang relatif kuat misalnya terhadap gejolak eksternal. Memang tentunya kita nggak akan kebal ya untuk ekspor komoditas-komoditas tertentu yang mengandalkan pasar Eropa dan Amerika, ini tentunya bisa terkena imbas. Misalkan tekstil, sepatu, atau mebel, ini ekspornya ke Amerika, industri-industri ini di atas 50%, jadi akan menghadapi tantangan tentunya. Namun terlepas dari itu sebenarnya ekspor Indonesia dari industri-industri lain prospeknya masih relatif baik. Tadi Pak Gub sudah menyampaikan mengenai industrialisasi di awal, dan Pak Dodi juga tadi menyampaikan mengenai industri berorientasi ekspor seperti yang kita tentunya yang kita lihat selama 2 tahun terakhir ini ya, seperti investasi di sektor logam dasar dan baterai mobil listrik, ini kelihatannya momentumnya masih relatif kuat. Dan bahkan ke depannya kami melihat akan makin banyak industri-industri dari Eropa yang akan datang ke Asia, termasuk ke Indonesia untuk mencari tempat untuk relokasi produksi. Kenapa? Sebab di Eropa sekarang sedang terjadi kelangkaan pasokan energi dengan terjadi perang di Ukraina. Kalau kita pantau biaya produksi di Eropa misalnya, itu melonjaknya itu lebih dari 40% selama tahun terakhir. Ini tinggi sekali, dan terutama dibandingkan kawasan-kawasan lain, ini tinggi sekali, dan sehingga di sana sekarang sulit memproduksi berbagai barang dengan harga yang kompetitif, terutama untuk berbagai bahan-bahan industri dasar gitu ya. Mungkin selain itu ya, titik terang lagi tahun depan Tiongkok ya, mestinya tahun depan mereka akan perkirakan mulai melonggarkan kebijakan zero COVID-nya yang selama ini sangat ketat. Jadi kalau misalkan
turis-turis Tiongkok sudah boleh jalan-jalan lagi ke luar negeri tahun depan. Ini juga tentunya akan baik untuk sektor pariwisata kita ya. Tapi mungkin itu nanti akan dibahas lebih dalam oleh Pak Ida ya. Jadi mungkin sementara ini saya kembalikan lagi ke Bu Dazen. Pak Helmi, jadi kita masih bisa optimis ya, apalagi dengan melihat ke depannya banyak sekali hal-hal yang membuat kita bisa optimis dengan kondisi perekonomian Indonesia, apalagi kita juga mulai beralih ke green economy ya sekarang, seperti yang sudah digaungkan juga di G20 kemarin ya Pak Dodi. Sekarang kita mau tanya juga nih, selain dari sisi ekonom dan juga BI, dari pelaku industri pariwisata. Aku pengen ngobrol-ngobrol sama Gus Agung. Selaku pelaku industri pariwisata nih, Gus Agung, dampak apa sih yang Gus Agung rasakan dalam 2 tahun terakhir ini selama pandemi? Dan survival effort-nya selama ini apa aja? Terima kasih, Mbak. Jadi, pertama saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah juga karena keberhasilan G20 kemarin ya. Jadi dan itu sangat meningkatkan self confidence. Berkenaan kemarin bagaimana pandemi itu berdampak kepada kita di industri di Bali, seperti kita ketahui demand dari pasar itu tiba-tiba, tadinya Bali yang kedatangan 30 ribu wisman setiap harinya, terus domestik 50 ribu itu ngilang. Betul. Jadi, ekstrim banget perubahannya ya. Secara signifikan. Jadi Februari Maret itu kita masih terima dari beberapa negara, begitu negara dunia WHO bilang ini sebagai pandemi, sudah automatically kita close. Mm-hmm. Jadi kita pikir dari industri ini nggak akan lama, Mbak, seperti biasa lah 6 bulan lah kali kayak bom Bali dan lain sebagainya. Ternyata ini sangat berdampak sampai 2 tahun lah sekarang ini. Jadi kita sebenarnya banyak belajar sih dari pandemi kemarin. Salah satunya kita belajar dari segi efisiensi. Jadi cukup dengan, biasanya kalau hotel bintang atau villa seperti Ayana seperti ini kan, biasanya satu villa dilayani perbandingannya sampai 5 orang gitu ya. Mm-hmm. Ternyata dengan 2-3 orang kok masih bisa gitu. Jadi kita belajarnya di situ. Kita sebagai pandemi kemarin ini kita pakai seperti lab lah untuk kita belajar, terutama untuk efisiensi. Dan kita juga beberapa pengurangannya sudah tentu dengan cara digitalisasi. Jadi marketing kita nggak perlu banyak orang lagi, cukup 1-2 orang, tapi dengan sosial medianya yang kita tingkatkan itu sangat meningkat. Jadi kita belajar dua hal, dari efisiensi dan digitalisasi. Efisiensi dan digitalisasi menjadi kunci yang membantu Bali selama pandemi ini ya Pak ya. Tapi sebenarnya ini side story mengenai pandemi di Bali itu cukup ekstrim, dan itu mungkin dari segi pelaku usaha, digitalisasi dan juga efisiensi kuncinya. Tapi ternyata untuk masyarakat sendiri yang bekerja di perhotelan itu sangat berdampak sekali ya. Banyak, bahkan kemarin waktu di Bali akhirnya selama pandemi itu, karena hotel-hotel turun banting harga, banyak teman-teman saya yang juga sebulan di Bali nginep gitu ya Pak ya. Dan ternyata banyak dari pelayan-pelayan di hotel yang beralih jadi jualan di pasar, jadi kehilangan pekerjaan, bahkan anaknya berhenti sekolah. Itu benar-benar ekstrim sekali. Tapi tentunya efisiensi tadi dan digitalisasi ya, Gus Agung, yang menjadi kunci selama pandemi ini sebagai survival effort dari pelaku usaha. Nah, kita ngobrol lagi dengan Pak Dodi, Pak, kembali ke PTBI kemarin, Pak, yang baru diselenggarakan. Pak Presiden ini juga berpesan bahwa kedepannya kondisi global ini masih tidak pasti dan sulit untuk diprediksi. Benar nggak, Pak? Benar. Oke. Jadi kita perlu berhati-hati juga dan waspada tanpa mengurangi optimisme, karena ya seperti yang Pak Dodi bilang tadi, kita masih bisa optimis nih, alhamdulillahnya. Dalam konteks yang disampaikan Pak Presiden tadi, Pak Dodi, hati-hati dan waspadanya yang diingatkan itu apanya nih? Apa yang harus kita waspadai dan hati-hatikan ini, Pak? Iya. Hati-hati dan waspada artinya bahwa gejolak dari luar itu pasti masih akan besar kepada kita. Ya, karena di global pun juga pengaruh perang, pengaruh inflasi, pengaruh suku bunga tinggi berdampak kepada pertumbuhan di global. Gampang sekali kalau pertumbuhan global melambat, demand terhadap barang kita yang pasti terkena. Kalau perekonomian, pasar keuangan global juga mengalami gejolak, sudah pasti akan berdampak kepada aliran modal ke Indonesia juga akan terganggu. Bisa-bisa yang di dalam keluar, dan ujungnya adalah kepada nilai tukar.
Karena di depan pengaruh shock dari eksternal selalu akan munculnya kepada kita, kepada nilai tukar kita, nilai tukar suatu negara. Jadi artinya dengan seperti itu, bahwa memang kondisinya tidak biasa-biasa saja untuk tahun 2023. Meskipun tetap kita optimis, kita pasang asumsi suku pertumbuhan kita masih di 4.5 sampai dengan 5.3 untuk tahun depan. Di tengah-tengah tadi tekanannya yang cukup besar. Saya melihat gini, tadi dari Pak Helmi yang sudah mengatakan, memang bisa saja harga komoditas turun, ya, permintaan juga bisa terpengaruh. Tapi kalau kita lihat apa yang dilakukan pemerintah dengan restrukturisasi di sektor real, itu sebenarnya bagian daripada kita bangun optimisme. Coba lihat Mbak Dasa, bagaimana sekarang smelter dibangun di banyak komoditas pertambangan kita. Nikel, bauksit, mungkin sebentar lagi juga tembaga, dan yang lainnya. Artinya kalau kita ekspor kemarin itu hanya misalnya nilainya cuma $10-50, mungkin ini bisa 20 kali lipat, 30 kali lipat dengan suatu nilai tambah yang diberikan dari produk-produk yang di-smelting di domestik. Itu sebenarnya suatu terobosan yang saya harus akui ya, itu diakui oleh banyak lembaga internasional sebagai keberhasilan reform kita. Di jangka pendek kita ngatasin gimana kita stabilkan ekonomi, keluar dari pemulihan. Di jangka menengah panjang kita berpikir naikkan nilai tambah perekonomian kita dari si ekspor. Itu saya rasa terobosan. Itu yang membuat saya yakin bahwa meskipun permintaan dunia bisa saja terpengaruh, tapi dalam beberapa hal komoditi kita yang smelt, nilai tambah daripada bauksit, daripada nikel, itu sangat dibutuhkan oleh industri di luar ya. Meskipun kondisi di luar juga mungkin akan nggak secerah seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Ada beberapa hal itu yang sebagai bagian saya cukup optimis. Yang lainnya saya rasa tentunya bahwa Bank Indonesia tetap mengedepankan dua hal, stabilitas bersama dengan pertumbuhan. Artinya dari kami, kita tidak hanya istilahnya mati melihat inflasi tok, tapi kita juga melihat bagaimana kontribusi BI dengan pemerintah untuk kita mendorong terus pertumbuhan ekonomi. Sehingga kalau boleh saya bilang ada lima hal. Oke, pertama, sinergi koordinasi. Moneter fiskal kita akan teruskan. Moneter dengan pemerintah kita teruskan. Kedua, kita akan terus lakukan reformasi di sektor real. Tadi yang bentuk-bentuk meningkatkan nilai tambah sektor kita. Okay. Ketiga, pasar keuangan tetap kita lakukan reformasi, efisienkan. Lending, kredit harus terus didorong. Uang jangan hanya berputar di sektor keuangan, didorong ke sektor real. Yang keempat tentunya adalah kita bicara yang tadi oleh Mas Agung. Bagaimana digitalisasi itu adalah bagian untuk mengefisienkan ekonomi. Dan itu juga sudah diterapkan oleh BI kan, oleh dari hulu ke hilirnya ya, secara holistik. Exactly. Dan yang terakhir adalah hijau. Hijau. Hijau related. Green transformation ya, green semuanya ya. Ya. Ya seperti yang Bapak bilang tadi juga untuk meningkatkan ekspor kita yang smelting dan lain-lain juga green economy ini sangat membantu juga transformasi ini ya Pak ya, terutama dengan baterai-baterai yang digunakan dalam kendaraan listrik ya. Itu diambil dari kita Indonesia nih kaya akan ya. Logam-logam yang dibutuhkan untuk itu. Benar. Jadi di situ juga kita ya. Bisa optimisnya. Tapi jangan jual gali dari tambang langsung kita jual. Betul. Harus ada suatu proses untuk kita menjual dengan nilai tambah. Yang nilai tambah yang menggunakan juga sumber daya manusia dari Indonesia sendiri, dari negara kita sendiri. Luar biasa. Jadi kita, itu dia ya Pak ya, hati-hati tapi optimis. Karena banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia ke depannya, terutama dengan transformasi hijau tadi. Mantap itu. Mantap sekali. Nah, jadi kembali lagi ke Pak Helmi nih, sebagai ekonom Pak, upaya apa aja nih kalau menurut Pak Helmi yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga momentum pemulihan ekonomi yang telah dicapai, khususnya nih dalam menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih produktif seperti misalnya investasi dan juga ekspor. Baik. Ya tadi Pak Dodi tentunya sudah menyebutkan mengenai hilirisasi dan reformasi struktural ya, lagi-lagi ini sebenarnya sudah baik dan tentunya perlu dipertahankan. Hal lain mungkin yang perlu kita perhatikan
untuk tahun depan adalah dampak dari kenaikan suku bunga di luar negeri yang tadi juga Pak Dodi sudah sebutkan. Kita di pasar modal memperkirakan suku bunga acuan Amerika ini akan mungkin naik ke arah 5% atau bahkan lebih. Artinya ini akan banyak institusi-institusi keuangan global di luar sana yang akan bisa memenuhi target kinerjanya hanya dengan memarkir dana pada instrumen-instrumen jangka pendek di pasar keuangan Amerika. Sehingga keinginan mereka untuk berinvestasi atau menguncurkan pinjaman ke perusahaan-perusahaan di negara-negara berkembang, termasuk ke Indonesia, itu mungkin akan menurun. Dan bunga yang mereka minta pun akan lebih tinggi dan kemungkinan tidak selalu ekonomis gitu ya bagi si calon debitur. Jadi mungkin ketersediaan pembiayaan bagi korporasi, terutama korporasi-korporasi di Indonesia yang biasa mencari pendanaan dari luar negeri dan punya misalkan punya utang luar negeri jatuh tempo, ini tahun depan nih akan perlu diperhatikan ya, karena mungkin akan bisa jadi lebih ketat. Sehingga kami memperkirakan mungkin akan banyak korporasi yang akan harus melakukan misalkan refinancing dengan membayar kembali pinjaman luar negerinya dan menggantinya dengan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri, sehingga ketersediaan likuiditas di perbankan dalam negeri kita ya, baik di sisi rupiah maupun dolar, ini harus dijaga dengan baik. Dan saya rasa langkah-langkah Bank Indonesia selama ini mengelola likuiditas rupiah itu cukup baik. Tadi sudah disebutkan inflasi domestik pun relatif terjaga melalui kebijakan koordinasi kebijakan fiskal moneter ya, sehingga sejauh ini kenaikan suku bunga rupiah juga terjadi secara gradual dan tidak berlebihan. Namun kita juga harus memperhatikan ketersediaan dolar dalam negeri, jadi tidak hanya rupiah. Sekarang Indonesia memiliki surplus neraca perdagangan yang sangat besar dari ekspor industri dasar dan mineral. Devisa ini harus kita upayakan agar menetap di dalam negeri seenggaknya menetap lebih lama ya di dalam negeri. Sebab apabila nantinya banyak korporasi melakukan refinancing utang luar negeri ke perbankan domestik, maka kebutuhan likuiditas dolar dalam negeri juga akan meningkat. Dan ini yang mungkin yang akan perlu kita perhatikan ke depannya. Oke, makasih Pak Helmi. Kira-kira mungkin mau nanggepin juga nggak Pak Dodi dengan Pak Helmi yang sudah menyampaikan juga seperti itu ternyata kondisi ya. Kita. Oh, terima kasih. Saya sepakat dengan Mas Helmi, artinya memang itulah potensi yang kita miliki yang harusnya kita optimize ya. Mm-hmm. Di tengah-tengah tahun depan itu memang kondisinya juga tidak semudah seringan tahun ini. Tapi artinya memang sepanjang optimisme dan kemauan kita untuk bersama itu yang kita harus angkat ya. Dari Bank Sentral sendiri kami juga melihat bahwa inflasi adalah musuh bersama. Percuma kita tumbuh tinggi kalau inflasinya menggerus daya beli kita. Oleh karena itu inflasinya akan terus kita jaga, kita bawa lagi yang sekarang ini mungkin 5-6% ke bawah 4%, bahkan di titik tengahnya di 3,5%, 3% di pertengahan tahun depan. Okay. Itu udah semacam komitmen kita. Supaya masyarakat pun juga daya belinya akan terjaga. Yang kedua, nilai tukar mau nggak mau memang harus terus kita stabilkan. 14.15.700, mungkin secara bertahap kita akan bawa itu, market tentunya akan membawa ya, karena kita nggak akan mempengaruhi levelnya nilai tukar. Kita cukup optimis bahwa nilai rupiah itu akan terus menguat. Dengan itu semua memang kestabilan bisa kita jaga sembari kita terus menggunakan upaya kita mendorong pertumbuhan ekonomi. Kerjasama dengan industri, dengan Mas Agung, khususnya pariwisata, kerjasama dengan akademisi, dengan perbankan, itu menjadi perlu. Tidak hanya dengan pemerintah. Jadi itu langkah dengan media juga. Pastinya. Ya. Jadi langkah-langkah apalagi yang bisa dilakukan dalam konteks optimis namun tetap waspada itu? Oke, okay. Yang jelas kebijakan kita tetap kita akan lakukan dengan dua tujuan.
kita jaga stabilitas moneter kita, mungkin suku bunga tetap masih tinggi untuk sementara waktu, mungkin dari sisi likuiditas memang kita harus jaga dengan baik. Sementara kebijakan-kebijakan lain kita, misalnya terkait dengan kebijakan makroprudensial, itu akan terus kita dorong untuk membantu perbankan lending. Karena ini adalah kunci pertumbuhannya, masih bisa akan terus kita akan dorong. Yang lainnya kita punya kebijakan sistem pembayaran, digitalisasi, yang semuanya adalah mengefisienkan sistem pembayaran kita yang untuk nanti kepada perekonomian. Kita juga akan terus yang sifatnya adalah pro pertumbuhan. Belum pendalaman pasar keuangan, belum kita bicara masalah ekonomi digital, ekonomi hijau, inclusion, UMKM. Kita akan terus upayakan untuk mendorong tetap dari sisi pelaku ekonomi ini bergerak. Satu sisi tight, satu sisi kita akan terus ekspansif. Ekspansif terus ya. Ada pasti ini akan dilaksanakan menyongsong perubahan kedepannya yang pasti akan terus menjaga kestabilan ya Pak ya, di tengah dengan kondisi ekonomi global yang juga juga lumayan bergejolak ini ya. Tapi itulah yang menjadi optimisme Indonesia, karena kita punya banyak akal, kita punya banyak potensi kedepannya yang bisa dimanfaatkan. Oke, itu kalau dari Bank Sentral. Kembali lagi nih ke pelaku usaha nih, Gus Agung. Kedepannya kira-kira inovasi apa aja yang akan Gus Agung lakukan untuk menjaga momentum pemulihan pariwisata yang sekarang alhamdulillahnya udah mulai naik lagi? Jadi saat ini kita beruntung sekali, terutama kita di Bali ya. Bali kaya dengan budayanya, namanya juga easy to sell gitu kan, Bali begitu orang dengar Bali, jadi orang mau datang. Jadi saat ini yang kita jaga adalah gimana produk Bali itu sendiri itu nggak turun. Jadi tamu-tamu di sini tuh meskipun tahun ini kita targetkan optimis kurang lebih 30% something ya dari baseline 2019, tapi jangan sampai wisatawan yang datang itu tidak terjadi komplain dan lain sebagainya. Terbukti Bali saat pandemi menerima banyak award ya, Pak. Justru selama pandemi banyak, menerima banyak award banyak ya Gus. Jadi kita ada beberapa award, beberapa hotel bintang 5 kita atau bintang you name it, 7 star gitu ya, mendapat award, chief award lah, bahwa hotel terbaik di dunia, villa terbaik di dunia, seperti itu. Jadi the best island juga kita dapat di saat pandemi ini. Ini membuktikan Bali itu masih diperhitungkan. Bali sebagai ambasadornya Indonesia ya, jadi sebagai daya tariknya Indonesia, masih kita di dana di kancah internasional, terutama tourism, kita masih mempunyai peluang di situ. Oke, tapi untuk saat ini, Gus Agung, sudah berapa persen? Apakah sudah benar-benar kembali seperti sedia kala? Tentu atau saja dengan beberapa isu tadi, yang saat ini sih isu yang penting itu adalah karena mahal tiket pesawat dan sebagainya, dan juga global, situasi global juga kurang memungkinkan dan lain sebagainya. Kita cukup happy kok dengan balik 31% ini, makanya kita lakukan beberapa efisiensi dan digitalisasi itu tadi. Oke, kita pastinya berharap ya kedepannya akan semakin meningkat lagi dan bisa kembali seperti sedia kala. Tapi ngomong-ngomong, dalam menghadapi pandemi ini gimana kira-kira pemerintah turut membantu nggak untuk meningkatkan? Oh sudah pasti, kita berterima kasih juga, kita baru dapat restrukturisasi Pak Dudi. Kita di Bali, khusus Bali, kita teman-teman di Bali mendapat restrukturisasi khusus dari pemerintah. Ada perhatian ya, bahwa kita bisa sedikit memperpanjang nafas kita, terutama di segi kredit dan sebagainya itu. Jadi kita mendapatkan restrukturisasi dari pemerintah. Jadi itu sangat membantu kita untuk lebih menyiapkan Bali ini lebih maksimal lagi. Harapan kami dari industri, Bank Sentral sebagai yang tadi sebutkan Pak Dodi tadi, stability dan sebagai pertumbuhan, itu kita harapkan ya kita di industri lebih banyak bicara nanti gitu. Tadinya biasanya ketemu sebulan sekali ya, sekarang seminggu dua kali lah, kita dikawal betul nih di industri. Koordinasinya semakin erat ya. Jalur-jalur komunikasinya udah dipersingkat aja, jadi kita sering harus duduk bersama dengan industri biar kita sama-sama cepat nih baliknya gitu. Oke, makasih Gus Agung. Jadi kita tentunya harapkan untuk Bali ke depannya bisa semakin kuat lagi, semakin menarik lagi bagi global ya, sebagai ambasador Indonesia seperti yang tadi. Bukan hanya Bali tapi Indonesia betul juga ya. Betul sekali. Bahkan justru sebagian orang yang jauh-jauh itu pada taunya Bali, bukan Indonesianya ya. Kira beda, padahal justru itu yang menjadi daya tarik dari Indonesianya sendiri, Pulau Bali. Oke,
Terakhir nih Pak Dodi, sebelum kita tutup diskusi kita ini, sayangnya harus berakhir, padahal masih banyak yang bisa digali sebetulnya ya. Kira-kira apa sih sarannya untuk seluruh sobat-sobat rupiah yang saat ini mungkin sebagian ada yang getar gitu ya, ketika berpikir ke depannya kita menghadapi resesi, kondisi global yang semakin tidak menentu. Apa saran untuk mereka dan para pelaku-pelaku usaha lainnya? Ya, sarannya semua kembali kepada confidence ya. Confidence. Confidence, kepercayaan. Confidence harus dibangun, karena kalau nggak ada confidence, nggak ada optimisme, berhenti semua. Betul. Kan gitu ya. Dengan confidence itu tentunya bagi kami dari otoritas perumus kebijakan wajib untuk menyampaikan sesuatu kepada, berkomunikasi kepada masyarakat. Kan gitu. Apa yang membuat sampai kita bisa mengatakan harus confidence, yaitu bagaimana kondisi ekonomi sebenarnya di 2023. Tadi sudah baca banyak kita bicara mengenai peluang, bicara mengenai tantangan, tapi juga apa yang mau kita lakukan, yang pertama. Yang kedua adalah tentunya ekonomi Indonesia itu kaya dengan segala sumber maupun peluang yang ada sepanjang inovasi harus kita bangun. Dan disinilah letak bagaimana kalau kita berangkat dari yang paling basic, bagaimana kita terus memperkuat UMKM kita. Karena UMKM adalah sektor yang paling menyerap tenaga kerja yang paling besar di Indonesia. Meskipun dari sisi kontribusi kepada perekonomian, kepada PDB, mungkin tidak sebesar korporasi. Tapi disitulah UMKM yang harus dibangun. Intinya adalah pada saat mau kita nanti ekonomi ini tumbuh ke 5,5, 5,7, 6% 5 tahun dari sekarang, sama dengan tema G20. No one left behind. No, itu ya. Saya pikir recover together. Oh ya, recover together, oke. Okay. Yeah. Tapi kalau di dalam negeri, no one left behind. No one left behind. Artinya tidak hanya bicara sektor, kayak misalnya tadi Mas Agung, sektor pariwisata harus juga mengejar sektor lain, tetapi juga tidak boleh ada sektor yang tertinggal, misalnya UMKM. Membuat no one left behind itu adalah membangun optimisme. Luar biasa, makasih banyak sama-sama. Pak Dodi sama-sama. Untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini dan juga Gus Agung. Sangat menarik sekali dan tentunya dapat menjadi manfaat juga untuk seluruh Sobat Rupiah yang ikut dalam podcast kita bersama Birama ya Bank Indonesia bersama rakyat pada pagi hari ini. Dan sebelum saya tutup, tadi sempat disinggung juga oleh Pak Dodi ya, bagaimana BI itu secara inklusif menerapkan digitalisasi juga, tentunya dalam bentuk sistem pembayarannya juga ya, dan itu menjadi hal menarik juga yang akan kita bahas nanti siang bersama dengan Ibu Filia. Ini yang menarik juga, ini saya sangat terbantu loh Pak dengan sekarang sudah ada BIFAS kan, transfer antar bank jadi cuma Rp2.500. Ini tentunya sangat berdampak oleh seluruh masyarakat yang menggunakan sistem pembayaran di perbankan ya. Dompet nggak perlu, yang penting handphone. Dompet nggak perlu, betul. Saya udah nggak pernah pegang cash lagi Pak. Sekarang makanya kadang-kadang kalau bayar parkir gitu ya, ya nggak ada cash, bisa QRIS nggak? Jadi itu yang menarik, kita akan ngobrol-ngobrol soal itu. Tapi sebelum kita tutup, mungkin ada beberapa yang bisa kita rangkum dari diskusi pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama adalah seperti yang Pak Dodi bilang, sinergi dan juga inovasi, itulah yang menjadi kunci Indonesia mampu bertahan dari dampak pandemi COVID-19 dan juga gejolak global ya Pak. Dan sekarang optimisme dan kewaspadaan perlu juga kita gaungkan untuk melanjutkan pemulihan dan kebangkitan ekonomi di tahun 2023 dan juga di tahun-tahun berikutnya tentunya. Jadi mari kita terus memperkuat sinergi dan inovasi untuk ketahanan, pemulihan dan juga kebangkitan ekonomi ke depannya. Serta bekerja juga dan berkarya bersama-sama kita membangun dan menebarkan harapan, keyakinan dan optimisme akan pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia maju. Sekali lagi terima kasih Pak Dodi dan Gus Agung. Terima kasih juga untuk seluruh Sobat Rupiah, kita akan bertemu lagi siang nanti masih dalam Birama bersama saya Dazen Frila.